Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang di ibadah online City of Love Church pada hari Minggu 9 Mei 2021. Kami yakin di minggu ini penyertaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap daripada kita. Kami juga menyambut Bapak Ibu yang pertama kali bergabung dengan ibadah kami. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat beribadah. Shalom, haleluya, apa kabar saudara hari ini? Saya percaya mungkin bagi beberapa saudara ada yang dalam keadaan yang kurang begitu baik, tapi kita percaya kalau Anda ada pada hari ini hadir di sini bergabung bersama kami menonton acara ini, percaya ada suatu rencana Tuhan yang besar yang Tuhan mau genapi dalam hidup saudara. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang kita mau bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Walaupun mungkin keadaan kurang begitu baik, atau bahkan Tuhan, walaupun dalam keadaan kami yang terpuruk sekarang, kami mau imani, kami mau perkatakan bahwa hari ini, bukan kemarin atau besok, hari ini Tuhan kami melakukan suatu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang besar dan luar biasa. Kami mengucap syukur kami ada bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi Engkau sedang mengerjakan karya yang terbesar dalam hidup kami. Silahkan Tuhan pagi hari ini Engkau beracara Tuhan sesuai mau-Mu, sesuai kehendak-Mu. Kami percaya akan ada pintu yang berabad-abad yang terbuka Tuhan. Akan ada Tuhan halangan-halangan yang diangkat Tuhan. Akan ada penyakit-penyakit yang disembuhkan Tuhan. Akan ada jalan-jalan yang terbuka. Akan ada tanah-tanah kering yang Engkau basahi. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Engkau hadir. Dan Engkau mau melakukan kehendak rancangan-Mu yang luar biasa hebat dan luar biasa dahsyat itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini kami memulai ibadah kami. Kami memulai dengan mengatakan Tuhan Yesus baik dan mengucapkan syukur. Ini doa kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami awali ibadah kami hai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita buka mulut kita, mulai kita perkatakan betapa baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami masih boleh bangun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan walaupun bisnis tidak berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan walaupun mungkin kami harus bertengkar dengan orang yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau mungkin ada hal-hal yang membuat kami takut dan khawatir. Seperti Yosafat Tuhan saat ia dikepung oleh bangsa yang menghancurkan bangsa Israel. Ia datang kepada-Mu, kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami bawa ketakutan kami bawa kekhawatiran kami bawa kebimbangan kami. Haleluya Yesus, amin. Kami akan melihat kemenangan Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Mari saudara sembah Tuhan. Amin. Saya undang kita boleh bangkit berdiri dan mengangkat tangan. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Jangan ada yang berdiam, mulai sembah Tuhan.
Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Mari jemaat Tuhan, kita perkatakan lagu ini bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut-takut, yes Lord, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku Tuhan. Ya Tuhan, mari sambil mengangkat tangan katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, yes Lord. Rasanya tak ada harapan, Yesuslah pengharapan. Amin, amin, janji-Mu ya dan amin. Haleluya, Kau tak pernah lalai, Kau tak pernah lalai. Penjaga Israel tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Haleluya.
Yesus, ya hanya Yesus yang menolongmu hari ini. Hanya Yesus yang bukakan jalanmu, yang mustahil dibuatnya tak mustahil. Yesus yang bertindak, pertolonganmu, pertolonganmu yang mengangkatmu, yang memberkatimu. Haleluya, di depanmu, di belakangmu, di sisimu, sekelilingmu. Yesus untukmu, Yesus untukmu. Haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Jesus, shikira bara 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 na 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 wase. Shikira bara 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 wase. Kira bora nagara ya la 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 wase. Shikira bara 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 wase. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, shikira bara 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 wase. Kira bora na 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 nagara ya la 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 wase. Kira bora na bara bara nagara ya la 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 wase. We worship you, we worship you, we worship you. Haleluya saudara, apapun keadaan Anda saat hari ini, kita memuji Tuhan dan kita akan melihat keadaan kita diubahkan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri kembali, kita mau angkat tangan kita mau bergerak buat Tuhan. Pastinya kita mau memuji Tuhan, tak perlu khawatir sebab Tuhan Yesus sanggup. Haleluya! Angkatlah suara. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Yes, gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu khawatir, amin. Sebab Dia sanggup. Sanggup. Mari sekarang kita mau nyanyikan. Haleluya. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasihnya, larakan melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat. Saudara dan mulai melambaikan bersorak-sorai karena kasihnya, larakan melawat
semangatku. Yes Jesus, takkan hilang kekuatanku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari kita bersorak buat Tuhan. Haleluya, lebih lagi. Haleluya Yesus, katakan haleluya. Tuhan, haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kami akui Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan Tuhan. Saat ini kami taruh hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau ikuti kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, percaya jalan dari perubahan adalah meletakkan hidup dan hak hidup kami di dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang kenan selalu. Oh, oh, oh Tuhan, berkenan selalu Tuhan. Katakan semua karena anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Hari ini ada, bukan karena kuat kami Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ini hati kami Tuhan. Haleluya. Penyembahan.
ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengikut Yesus, mengikut Yesus sambil mengangkat tangan. Itulah haleluya Tuhan, hati. Ya Tuhan ini hati kami Tuhan. Lepas Yesus Tuhan. Saya mau menantang kita semua, kita mau angkat tangan kita. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Haleluya, mulai sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. 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 Jangan ada yang berdiam dimanapun Anda berada. Haleluya. Mari boleh bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Amin. Haleluya. Tuhan ada di tempatmu berada. Mulai sembah Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau ikut Engkau. Lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring haleluya. Yes. 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 Yes Lord.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini ibadah raya kita dilayani oleh Bapak Pendeta Ruben Ong. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau begitu baik ya Bapa bagi setiap daripada kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau telah menuntun kami, memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Engkau telah membela kami ya Bapa, berjalan di depan kami ya Bapa untuk minggu ini ya Bapa. Terus ya Bapa, Engkau memegang tangan kami ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, khususnya untuk para jemaat City of Love ya Bapa. Bagi mereka ya Bapa membutuhkan pertolongan ya Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu ya Bapa. Bangkitkan mereka ya Bapa, berikan mereka kelegaan, pertolongan ya Bapa. Bagi yang sedih ya Bapa, Engkau berikan penghiburan ya Bapa. Yang sakit ya Bapa, Engkau berikan kesembuhan ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau ya Bapa yang berkarya ya Tuhan Yesus, Engkau yang ajaib ya Bapa, Engkau yang hidup ya Bapa di setiap kehidupan daripada kami ya Bapa, para jemaat-Mu ya Bapa di gereja ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersehati ya Bapa, yang berdoa ya Bapa untuk pastor kami ya Bapa, pastor tim ya Bapa dengan seisi keluarga ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk pastor tim Ibu Evelyn ya Tuhan Yesus, berkati mereka ya Bapa. Tambahkan ya Tuhan pelayanan mereka ya Bapa, naik ke level berikutnya ya Bapa, terus dipakai Tuhan Yesus ya Bapa, agar memberitakan ya Bapa firman-Mu ya Tuhan, memberitakan Injil-Mu ya Bapa, dan memenangkan banyak jiwa ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Isaac Joanna ya Bapa, berkati mereka ya Bapa sebagai ya Tuhan generasi Yeremia ya Bapa. Kau terus ya Bapa pakai mereka ya Tuhan dengan luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga ya Bapa yang berdoa ya Bapa untuk bangsa kami ya Bapa, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta ya Bapa lawatan-Mu ya Bapa, damai sejahtera-Mu ya Bapa turun ya Bapa ke atas bangsa ini ya Bapa. Bagi ya Tuhan hal-hal ya Tuhan atau orang-orang ya Bapa yang mempunyai ya Tuhan maksud jahat ya Tuhan Yesus untuk bangsa ini ya Bapa, rancangan ya Bapa yang bukan daripada Engkau ya Bapa, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami perkatakan ya Bapa, damai-Mu ya Bapa, kesejahteraan-Mu ya Tuhan terjadi ya Bapa di bangsa ini ya Tuhan. Segala ya Bapa krisis ekonomi ya Bapa, kami halau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa untuk pimpinan ya Bapa negara ini ya Tuhan Yesus, presiden, wakil presiden, menteri ya Tuhan Yesus, pemerintahan ya Tuhan, TNI Polri sekalipun ya Bapa, berkati ya Tuhan. Roh yang takut akan Engkau ya Bapa turun di atas mereka ya Bapa, setiap keputusan ya Bapa yang diambil ya Tuhan adalah hal yang tepat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa bangsa kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Bapa tidak lupa ya Bapa, berdoa ya Bapa untuk Bapa Pendeta ya Bapa Ruben Ong ya Tuhan Yesus, yang akan mengisi ya Tuhan hari ini ya Bapa dengan firman-Mu ya Bapa. Urapi ya Tuhan Yesus bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan Yesus, taruhkan ya Bapa isi hati-Mu ya Bapa, yang diperkatakan ya Bapa hanyalah ya daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa pelayanannya, berkati ya Bapa keluarganya Bapa, tutup bungkus dia ya Bapa di dalam anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami mau ya Bapa mulai ibadah pada hari ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama perkatakan dengan iman Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, haleluya. Oh, itu kekuatan kami Tuhan. Yes Lord, haleluya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di GPI City of Love. Ini sebuah kepercayaan anugerah untuk saya, kayaknya pertama kali untuk melayani di online service ya. Beberapa kali saya equip di persekutuan women, kita lewat Zoom, jadi hari ini bersyukur kalau kita bisa berjumpa walau lewat virtual. Ya, terima kasih Pastor Timothy Abraham dan semua diaken yang ada, ya di situ ada Pak Wir, ada Pak Steven dan yang lainnya, untuk kita sama-sama hari ini bisa diibadah lewat online ini. Nah, saya ingin hari ini berbagi buat kita tentang bagaimana kita menaklukkan musuh yang ada dalam kehidupan. Ya, musuh itu namanya adalah keakuan. Ini tema saya hari ini adalah menaklukkan kehidupan. Ya, menaklukkan bagaimana kita bisa tetap kuat di masa yang tidak gampang ini. Nah, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari perjalanannya Yosua. Ya, dia akan dikasih tugas untuk menyeberangi, ya, untuk pergi ke menyeberangi dari Sungai Yordan untuk pergi ke Kanaan tentunya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca di kitab Yosua, saya nanti akan membaca pasal 5. Ada beberapa ayat yang saya ingin bacakan buat Bapak Ibu semua. Tapi kalau kita melihat di Yosua pasal yang kelima ini, ayat pertama misalnya ya. Kalau kita melihat semua raja-raja ada di Kanaan, raja-raja orang Amori kah, ya kemudian raja-raja Kanaan yang ada, itu semua sudah tawar hati dan gemetar. Waktu mendengar bahwa Yosua dan orang-orang Israel mulai memasuki tanah Kanaan. Ya. Bahkan kalau kita melihat di ayat pertama dari pasal 6, itu Yeriko yang adalah simbol dari Kanaan, itu sudah menutup pintu-pintunya, pintu gerbangnya ditutup karena ketakutan. Sebab begini Bapak Ibu semua, mereka sudah mendengar bagaimana Tuhan menuntun Israel dengan cara yang luar biasa. Laut dibelah, mereka kemudian berjalan dan menaklukkan beberapa musuh-musuh dalam perjalanan mereka. Tapi yang luar biasa begini Bapak Ibu semua, ternyata begitu mereka sudah ada di Kanaan, ya mereka sudah Yeriko sudah mereka sudah ada di sekitar situ. Ternyata Tuhan nggak mau langsung mereka kemudian menaklukkan Yeriko. Tuhan nggak mau. Sebab begini, ternyata ada hal yang harus ditaklukkan yang lebih daripada Yeriko. Ya, menaklukkan Yeriko buat Tuhan gampang, Bapak Ibu. Menaklukkan semua persoalan itu buat Tuhan mudah. Yang setuju katakan amin. Ya, bukan saya kemudian menyepelekan atau ya menganggap remeh masalah-masalah yang kita hadapi, bukan Bapak Ibu ya. Semua kita punya proses. Tapi buat Tuhan menaklukkan itu sangat mudah sekali karena dia Tuhan yang berdaulat. Tapi ternyata ada musuh yang harus ditaklukkan, yaitu musuh itu adalah musuh keakuan yang ada di dalam kita. Nah, saya ingin memperlihatkan buat Bapak Ibu ada beberapa ayat, saya lompat-lompat saja di pasal yang kelima ini yang kita coba akan renungkan bersama-sama. Yang pertama ternyata Bapak Ibu, sekali lagi mereka sudah tinggal ambil saja Yeriko, tapi Tuhan gak izinkan mereka cepat-cepat ambil itu. Ya,
Bahkan kemudian Tuhan suruh mereka untuk tinggal di satu tempat dulu. Nah, yang pertama kalau kita melihat ya, bahwa semua orang yang lahir di padang gurun, ya kita coba lihat Yosua pasal yang kelima, coba kita lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dari Alkitab kita. Nah ini dia. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua, ayat yang ketiga ya, lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel di bukit kulit katan. Ya, nanti Bapak Ibu baca ayat-ayat berikutnya. Tapi prinsip yang pertama adalah begini, bahwa semua yang lahir di padang gurun, ya kita tahu kan Bapak Ibu ya, yang keluar dari Mesir itu jutaan orang, itu semua terbunuh di padang gurun dalam perjalanan selama 40 tahun. Ya, itu yang membuat Musa kemudian tidak sampai masuk ke Kanaan. Padahal kalau Bapak Ibu lihat ya, waktu Musa ada di Gunung Nebo, itu perjalanan tinggal ya sebentar saja mereka sudah masuk ke tanah Kanaan. Kan tanah Kanaan itu terdiri dari beberapa tempat ya. Ada Yeriko, ada Yudea, ada di beberapa wilayah. Itu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Jadi selama perjalanan tahun lebih 2 bulan itu sudah ada di depan mata. Tapi gara-gara para pengintai yang jumlahnya ada 12 tapi 10-nya membawa kabar busuk, mereka itu harus kemudian menunggu waktu selama 38 tahun lagi. Jadi totalnya 40 tahun kan Bapak Ibu ya. Mereka harus menunggu selama itu. Bahkan begini, Musa sendiri akhirnya tidak bisa masuk tanah Kanaan. Gara-gara pemberontakan-pemberontakan yang terjadi sampai Musa kemudian kesel dan sebagainya ya. Bapak Ibu bisa membaca itu. Tapi begini Bapak Ibu, waktu kemudian dalam perjalanan di padang gurun lahir generasi baru. Makanya konsentrasinya Musa adalah pada orang-orang baru ini yang nantinya akan dipimpin oleh Yosua sebagai penggantinya. Nah Tuhan berkata sama Yosua, Yosua kamu harus sunatkan mereka. Ya, sebab Tuhan mau menghapus celah Mesir. Celah Mesir apa? Yaitu pemberontakan. Di mana mereka secara fisik keluar dari Mesir, tapi ternyata mereka masih hidup dalam perbudakan. Makanya betul kan ada perkataan dari seorang hamba Tuhan yang berkata begini, mengeluarkan Israel dari Mesir gampang. Semalam saja dengan tulah yang ke-10, yaitu tulah apa? Semua anak sulung mati, ya Firaun berkata silakan kalian keluar. Mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang, semalam saja mereka keluar. Tapi yang tidak mudah adalah mengeluarkan Mesir dari Israel. Ya, identitas Mesir, dosa Mesir, mentalitas Mesir, perbudakan Mesir. Ya, kok begitu Pak Rubin? Oh iya, tandanya apa? Begitu mereka ditekan kebutuhan, ditekan apa lagi? Ditekan masalah. Mereka langsung mengingatnya ke belakang. Ya, ah enak tinggal di Mesir. Musa, apa Mesir kurang kuburan sih? Ya, ah enak lah. Ya, nasi gorengnya Mesir, capcay-nya Mesir. Kemudian apalah? Minumannya Mesir. Jadi begitu ditekan, gampang terlempar ke belakang. Karena begini, kelihatan secara fisik mereka keluar dari Mesir. Tapi ternyata secara mentalitas, Mesir masih di dalam mereka. Ini perbudakan. Ini yang membuat mereka begini, selalu memberontak di hadapan Tuhan. Ya, pemberontakan itu apa? Tidak mau melakukan prinsip firman. Nah, Bapak Ibu kita tahu kan, tujuan daripada Tuhan punya perjanjian dengan bangsa Israel yang dimulai dari nenek moyangnya mereka. Ya, yang pertama adalah Abraham. Ya, sebab setelah Adam gagal, kemudian kita tahu di Kejadian 12. Tuhan itu mengadakan perjanjian dengan Abraham. Nah, Tuhan kenapa mau kemudian begini, anak-anak yang lahir di padang gurun ini disunat kembali. Ini bukan sekedar hanya sunat secara lahiriah, ya, tapi ini bicara tentang sunat secara apa yang ada di dalam, yaitu sunat hati. Di mana semua kedagingan harus dikerat, ya. Semua kedagingan harus dikerat. Karena Tuhan mau sekali lagi mereka harus betul-betul menjadi umat yang kudus, ya. Sekali lagi, karena begini, nanti Bapak Ibu kalau kita belajar, ya, mereka yang tadinya tidak memiliki tanah, mereka yang tadinya bangsa pengembara, akhirnya mereka di Kanaan bisa apa? Memiliki tanah, mereka bisa bertani, mereka bisa beternak. Mereka kemudian dipercaya harta warisan yang ada di tanah Kanaan. Nah kalau hati mereka tidak beres, ya mereka nanti tidak akan kuat dalam kehidupan.
Makanya saya lihat ada beberapa orang ya, sukses tapi memberontak, ya hebat tapi kemudian begini, nilai-nilai hancur dalam kehidupan. Makanya saya tidak mengukur perkenanan Tuhan dari fasilitas. Ya, jangan ukur perkenanan Tuhan dari fasilitas, dari kesuksesan secara materi, jangan. Karena banyak orang yang kelihatannya hebat, tapi ternyata yang di dalam tidak berubah. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kalau Tuhan suruh mereka disunat, sekali lagi begini, supaya hati mereka bersih. Ya, hati mereka suci di hadapan Tuhan. Semua bentuk kedagingan dipangkas dalam kehidupan mereka. Nah, sebetulnya kalau kita melihat Bapak Ibu di kitab Kejadian pasal 17, ini awal pertama kali perjanjian antara Tuhan dengan Abraham disampaikan. Itu adalah perjanjian sunat, ya. Jadi ini adalah Tuhan lagi mengembalikan lagi pada perjanjian, ya. Karena Tuhan mau umatnya itu hidup dalam covenant dengan Dia. Ya, kita tahu ya Bapak Ibu, saya yakin di jemaat City of Love menyadari ini. Apa sih covenant itu, perjanjian? Perjanjian itu kan begini, agreement dari dua belah pihak, persetujuan dari dua belah pihak. Di mana masing-masing pihak harus melakukan bagiannya. Nah, Tuhan itu punya order, kita tidak bisa sembarangan. Makanya orang kalau keluar dari order kan ada istilah, out of order, itu rusak namanya. Ya, ya rusak itu apa? Kita tidak menikmati harga yang sudah dibayar. Tuhan sudah membayar harganya. Ya, Dia sudah mati bagi kita, Dia sudah menebus kita. Tapi berapa banyak orang tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah bayarkan karena hidupnya keluar dari ordernya Tuhan. Itu namanya rusak itu. Ya misalnya ya, saya satu kali ada di box minuman begitu, ya ada ordernya kan, masukkan sekian koin uang. Begitu masuk, silakan pencet milih apa. Coke mungkin, atau jus mungkin, atau mineral water, ya air putih mungkin. Saya pencet, begitu saya pencet gak keluar. Padahal saya sudah masukkan koin loh. Saya pencet lebih keras lagi gak keluar. Wah, kemudian saya coba pukul agak keras. Begitu saya pukul, bunyinya fals mesin itu. Pit, begitu gak enak. Begitu bunyi begitu, ternyata di komputernya ada tulisan. Out of order. Yaitu rusak ternyata mesinnya. Nah, itu yang tadi saya katakan. Saya sudah membayar harganya, tapi saya tidak menerima apa-apa. Karena kemudian rusak itu. Nah, hal yang sama Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh Yosua untuk menyunatkan yang lahir di padang gurun, ini sebetulnya mengingatkan pada perjanjian. Perjanjian apa? Coba kalau kita lihat di Kejadian pasal 17. Ini pertama kali Bapak Ibu ya, perjanjian ini disampaikan kepada Abraham. Kita coba lihat ayat yang keempat ya. Kejadian 17 ayat yang keempat, saya baca beberapa ayat. Dari pihakku, kata Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah bangsa yang besar. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan apa? Abraham. Nggak kebetulan ya, pastor saudara punya nama Timothy Abraham. Oh, itu nama, dua nama yang luar biasa. Itu Timothy, anak didiknya Paulus, Abraham lagi. Abraham itu bapak segala orang percaya. Kalau Abraham kan artinya bapak yang tinggi. Tapi Abraham adalah bapak semua orang percaya. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah bangsa yang besar. Dan aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Daripadamu akan berasal raja-raja. Dan seterusnya, Bapak Ibu bisa melihat ya. Satu ayat lagi, ayat yang ketujuh. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Yang setuju katakan amin. Jadi begini Bapak Ibu, dari pihak Tuhan, Tuhan itu punya perjanjian buat kita apa? Kita akan menjadi bapak banyak bangsa. Itu bicara misi itu. Dimana kita akan berdampak, lahirkan keturunan-keturunan ilahi. Ya kalau saya bilang keturunan gak hanya anak kandung, tapi anak-anak rohani yang kita muridkan, orang-orang yang kita empower dalam kehidupan, kita perlengkapi. Kemudian apa? Keturunan kita akan jadi raja-raja. Itu artinya apa? Akan take dominion. Akan mengambil tempat-tempat dimanapun mereka berada untuk jadi berkat. Bayangkan ini janji Tuhan buat kita semua. Dan kemudian apa? Tuhan akan berikan kita promised land, tanah perjanjian. Dimana kehendak Tuhan akan terjadi di situ. Kemudian apalagi? Kita akan menjadi bapak banyak bangsa. Artinya apa? Pemuritan akan kita kerjakan. Fathering, pembapaan akan kita kerjakan dalam kehidupan. Itu dari pihak Tuhan. Tapi dari pihak kita, kalau kita membaca ayat yang keberapa itu. Nah, ayat yang ke-9, Bapak-Ibu, tetap di Kejadian pasal 17.
lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjian ku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku serta keturunanmu. Yaitu, coba lihat perhatikan ayat yang ke-10. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Coba, jadi begini Bapak, mereka sudah ada perkemah di Yeriko. Tinggal menaklukkan Yeriko. Tapi Tuhan berkata, no. Ada musuh yang lebih hebat daripada Yeriko. Yaitu engkau harus dikerat dalammu. Engkau harus disunat di dalam hatimu. Karena ini penting banget Bapak Ibu. Makanya kalau orang tanya, Pak Rubin, hal yang paling tidak mudah ditaklukkan apa? Menaklukkan keakuan, menaklukkan diri sendiri. Ini yang tidak gampang Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau sekali lagi bahwa dalam peristiwa ini, Tuhan mau kemudian begini, semua harus dikembalikan lagi untuk kita punya hati yang bersih di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Daud berkata dalam Mazmur 24, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya, kemudian klasifikasinya bukan gelar, walaupun punya gelar itu penting. Klasifikasinya bukan posisi, walaupun punya posisi silakan, itu tidak ada masalah. Tapi Daud berkata, orang yang bersih hatinya, yang suci hatinya, orang yang tidak melakukan penipuan dan bersumpah palsu, orang-orang seperti itulah yang boleh naik ke gunung Tuhan dan berdiri di depan tahtanya. Nah, saya berharap Bapak Ibu, jemaat di City of Love, GBI City of Love, kita memiliki hati yang seperti ini. Nah yang kedua Bapak Ibu, kita belajar dalam perjalanan menaklukkan kehidupan ini. Yang kedua adalah begini Bapak Ibu, kita kalau melihat di ayat 13, kita kembali ke Yosua pasal 5, coba kita lihat ayat yang ke-13 Bapak Ibu ya, kita coba lihat ayat yang ke-13 dari Yosua pasal yang ke-5, Alkitab berkata begini. Nah ini dia. Ketika Yosua dekat Yeriko, sudah dekat sekali. Ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah atau lawan? Jawabnya bukan, tetapi akulah bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ayat yang ke-15. Dan panglima bala tentara itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Yang kedua Bapak Ibu, dalam penaklukan kehidupan ini ternyata begini. Seringkali orang coba mengandalkan pengalaman kehidupannya. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam strategi yang baru. Yang dia memang akan berikan buat kita. Nah, kita tahu Bapak Ibu ya, kecenderungan orang yang sudah punya pengalaman. Ya kita tahu Yosua itu petempur hebat. Dia adalah the real warrior. Dia seorang penakluk yang hebat. Ya setiap kali pertempuran dia terlibat, dia ada di depan, dia menaklukkan musuh. Tapi kali ini Tuhan kasih strategi yang baru. Ya Tuhan kasih strategi yang baru buat Yosua. Saya berkata begini gak gampang Bapak Ibu ya. Kita ini sekarang menghadapi hal yang berbeda dalam kehidupan. Kita butuh strategi yang datangnya dari Tuhan. Dan untuk ini Bapak Ibu, kita harus memiliki apa? Hati yang memang gampang kemudian begini dibentuk. Hati yang kemudian begini gampang dikoreksi. Hati yang kemudian begini dicebel. Hati yang gampang diajar dalam kehidupan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya tahu begini Bapak Ibu, untuk pergerakan baru ke depan ini memang butuh, kalau saya pakai bahasa, kan kita ukur lawatan itu atau kita biasanya definisikan lawatan itu dengan anggur baru kan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu di City of Love nyanyi lagu anggur baru itu lawatan kan, lawatan sukacita yang percaya katakan amin, lawatan Tuhan sendiri. Nah untuk kita dapat anggur yang baru itu harus punya kirbat yang baru. Sebab kalau enggak nanti bisa pecah. Ya kirbat yang lama itu kan kaku. Banyak pori-pori yang terbuka. Anggur baru itu fermentasinya tinggi. Itu bisa meledak itu tempat. Atau kirbatnya itu kalau tidak punya kirbat yang baru. Nah saya berkata begini Bapak Ibu semua. Kita kalau dapat strategi baru dari Tuhan. Itu memang hal yang berbeda ke depan. Ya
tolong begini, kita tidak bisa lagi mengandalkan pengalaman masa lalu. Bahkan saya katakan seringkali kalau tidak hati-hati. Pengalaman oke, Bapak Ibu, pengalaman oke. Tapi kalau pengalaman itu menjadi sebuah apa, kebanggaan kita, rasa aman kita, wah itu berat ke depan. Ya, bahkan saya sering katakan pengalaman bisa jadi berhala. Karena orang merasa paling hebat kan, itu pengalaman bisa jadi berhala. Kita ada di masa yang baru Bapak Ibu, kita butuh strategi baru dari Tuhan. Dan saya percaya begini, Tuhan itu selalu akan memberikan strategi yang baru. Makanya waktu Yosua ketemu dengan panglima bala tentara surga ini. Nah kita tahu ya, kalau panglima bala tentara surga itu berarti istilah penampakan Yesus di perjanjian lama. Itu pakai istilah namanya Teofani. Makanya kalau ada orang namanya Teofani itu berarti penampakan Tuhan itu. Ya di perjanjian lama misalnya malaikat Tuhan ya pakai M besar, T-nya jelas besar. Itu penampakan Yesus di perjanjian lama. Itu namanya Teofani. Nah, waktu kemudian Yosua melihat ini, Yosua pertanyaannya eksklusif banget. Kamu kawan atau lawan? Itu kan pertanyaan eksklusif. Tuhan enggak mau membeli itu. Tuhan berkata, Yosua, aku ini panglima bala tentara surga. Ya, jadi sekarang begini, Yosua kemudian kita tahu kan, langsung terkejut dan kemudian dia bersujud kan. Bersujud di tanah di mana dia berdiri. Nah kemudian apa yang panglima bala tentara ini katakan? Dia berkata, tanggalkan kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah apa? Kudus. Kasut bicara tentang apa? Perjalanan-perjalanan hidup kita. Tuhan lagi berkata begini, tanggalkan semua itu. Ya, itu tidak akan membuat engkau kuat. Karena boleh punya pengalaman. Tapi ke depan ini ada banyak hal baru yang akan Tuhan bukakan. Yang percaya katakan amin. Makanya kenapa kita harus selalu melekat pada Tuhan. Ya, kita tidak bisa pakai cara-cara lama lagi. Bayangkan sekarang cara bisnis yang lama, saya yakin para pengusaha di sini pasti tahu ya. Bayangkan banyak orang sekarang gulung tikar. Ya, karena cara-cara lama tidak bisa dipakai lagi. Nah hal yang sama, gereja pun ke depan saya percaya ada banyak hal baru yang Tuhan akan siapkan. Tapi pertanyaannya, kita terbuka enggak? Dengan banyak strategi yang Tuhan bukakan buat kita. Ya, karena begini Bapak Ibu, strategi apa? Strateginya berbeda Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu baca keseluruhan di pasal yang ke-6. Itu waktu mereka masuk ke Yeriko. Kan Yeriko itu punya tembok lebar sekali. Saya gak tahu berapa lebarnya. Ada penafsir berkata kira-kira antara 6 sampai 8 meter. Bisa jadi. Karena rumahnya Rahab itu adanya di temboknya Yeriko. Waktu dia kemudian menurunkan 2 pengintai kan yang diutus Yosua. Itu berarti lebar banget itu temboknya. Ya, itu tembok tebalnya luar biasa. Nah kita tahu Bapak Ibu, begitu nanti Bapak Ibu baca di pasal 6 ayat pertama. Itu orang Yeriko sudah ketakutan waktu tahu Israel sudah mulai masuk. Tapi strateginya berbeda. Tuhan berkata begini, kamu enggak usah gempur tembok Yeriko. Kamu apa? Kelilingin tembok itu. Berapa kali? 7 kali kan. Ya, tapi hari pertama sampai hari ke-6 sekali-sekali saja. Ya, dengan tiup sangkakala oleh para imam ya. Kemudian rakyat mengikuti di belakang. Dan yang luar biasa, mereka suruh diam Bapak Ibu. Coba bayangkan. Ya, hari ke-1, hari ke-2 sekali-sekali sampai hari ke-6. Tapi hari ke-7 kemudian apa? Mereka kelilingi 7 kali dan kemudian diakhiri begitu sangkakala berbunyi panjang, mereka bersorak. Bayangkan mereka biasa berperang. Saya yakin Bapak Ibu begini. Waktu Yosua sampaikan strategi ini kepada para panglima Israel. Saya yakin dia harus menanggalkan keakuan. Kan diketawain orang. Dia harus menanggalkan apa semua pengalaman. Kan orang ketawa semua. Kok strategi perang begini? Ya, nah itu tadi. Tuhan pakai strategi yang berbeda. Ya, saya percaya sementara Bapak Ibu mendengar sharing ini. Saya sungguh-sungguh berdoa. Tuhan akan membukakan banyak strategi baru ke depan. Ya, untuk para pengusaha, untuk anak-anak muda, untuk para ibu-ibu, siapapun Bapak Ibu. Ada strategi baru yang akan Tuhan bukakan. Nah, saya tahu begini Bapak Ibu. Waktu mereka tutup mulut dan sebagainya. Ya, mereka betul-betul begini Bapak Ibu. Hanya mengandalkan kekuatan Tuhan saja dalam kehidupan. Ya, saya tahu begini. Waktu mereka tutup mulut, ini perjalanan yang sunyi memang. Ya, saya sadar begini, perjalanan pengenalan akan Tuhan itu perjalanan yang sunyi. Tidak ada gemebiar,
tidak ada sorot lampu, tapi justru disitulah begini, mereka dapatkan sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Nah, saya tutup dengan yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah begini, untuk menaklukkan kehidupan, yang pertama, saya tadi sudah katakan, mesti semua kedagingan harus dikerat. Kita mesti harus suci, kudus di hadapan Tuhan, hidup dalam perjanjian. Tapi yang kedua, ada strategi baru yang Tuhan akan berikan. Tapi butuh hati yang gampang diajar, hati yang selalu punya respon yang benar, hati yang rendah hati. Tapi yang ketiga, Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan kan, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, waktu mereka kelilingi tembok Yeriko, Israel ini kan bangsa yang biasa berperang. Mereka biasa bertempur, mereka mahir menggunakan senjata. Tapi waktu mereka kelilingi tembok Yeriko, mereka harus diam. Saya tahu begini, saya suka bercanda ya. Puasa makan itu oke lah, tapi puasa bicara, itu enggak gampang. Ya, seringkali saya suka bercanda ada orang dari terbit matahari sampai terbenamnya, ngomong terus. Makanya saya suka bercanda, ini kalau lahir, pasti waktu dia lahir mulut duluan yang keluar ya. Enggak banyak orang suka ngomong terus. Tapi waktu mereka kemudian suruh mengelilingi tembok Yeriko, Alkitab berkata mereka suruh diam. Saya ini tafsiran saya, enggak tertulis di Alkitab ya. Ini tafsiran saya. Hari pertama Yeriko ketakutan, hari kedua mungkin masih ketakutan, hari ketiga ya mungkin masih ketakutan. Tapi waktu hari keempat, hari kelima, mereka liatin orang Israel berjalan keliling-keliling itu kan, ya ampun itu kayak, mungkin mereka berkata, kok bego ya mereka ya, muter-muter saja enggak bikin apa-apa. Tapi ini yang saya beritahu, ini yang ketiga. Bahwa ketaatan itu, ketaatan total pada Tuhan, itu adalah ekspresi kehidupan yang luar biasa. Pak, sebetulnya apakah ini ekspresi penyembahan? Oh iya. Ekspresi tertinggi penyembahan adalah apa? Obedience. Kata ketaatan, katakan ketaatan Bapak Ibu. Ketaatan itu berasal dari kata asli namanya hupako. Hupako itu begini, kita mendengar dan melakukannya. You have to listen and understand. Kita mendengar tapi memahaminya karena begini, kita praktekkan dalam kehidupan. Sekali lagi, Israel itu bangsa yang biasa berperang. Mereka petempur-petempur. Tapi begitu kemudian mereka disuruh muter atau mengitari tembok Yeriko dan diam. Itu Tuhan lagi berkata begini, tanggalkan semua pengalamanmu, tanggalkan semua keahlianmu, tanggalkan semua koneksimu, tanggalkan semua kebesaranmu, tanggalkan semua kesombonganmu. Biar aku berperang ganti kamu. Ya, jadi Tuhan lagi berkata begini, gampang kok aku menaklukkan Yeriko. Tapi yang Tuhan mau adalah begini, ada hal yang harus ditaklukkan di dalam. Ya, sebab sekali lagi, di awal tadi saya sudah katakan kan Bapak Ibu, bahwa nanti di Kanaan, Israel itu akan punya tanah sendiri, akan kemudian bertani, akan menghasilkan makanan dari situ. Makanya setelah mereka kemudian mengadakan Paskah, mereka tidak lagi dapat mana kan di pasal-pasal sebelumnya. Mereka sudah makan dari tanah yang ada di Kanaan. Jadi kalau mentalitas mereka enggak siap, pernah enggak Bapak Ibu lihat ya, ada orang baru sukses, sudah kehilangan nilai. Ada orang baru hebat, sudah kemudian begini, hidupnya sembarangan. Karena begini, masalahnya yang di dalam tidak dibangun kuat. Makanya hari ini kita belajar ya Bapak Ibu ya, bahwa begini ternyata. Memang betul ada prinsip yang berkata begini, masalah itu membentuk karakter kita. Tapi fasilitas kesuksesan itu akan menguji karakter kita yang sesungguhnya. Saya ulangi ya, masalah proses itu membentuk karakter kita. Tapi fasilitas kesuksesan itu akan menguji karakter orang yang sesungguhnya. Ya, waktu mereka di padang gurun mereka dibentuk. Tapi sekarang mereka mau masuk tanah Kanaan. Nanti mereka dapat tanah, mereka bisa punya apa penghasilan. Tapi pertanyaannya, karakternya teruji enggak dalam kehidupan? Makanya sekali lagi, buat Tuhan memenangkan pertempuran itu biasa. Gampang dia Tuhan kok. Yang percaya katakan kami, Tuhan pasti tolong kita Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, apakah yang di dalam kita, kita kuat dan berubah? Saya berdoa biar kita menjadi jemaat yang punya ketaatan. Kita tetap hidup dalam covenant bersama Tuhan. Jangan sembarangan dalam kehidupan. Ya, ada banyak hal baru yang akan Tuhan bukakan. Saya percaya gereja akan dilibatkan untuk menuntaskan kehendaknya. Supaya di bumi seperti di sorga. Saya berharap
perenungan ini membawa kita sungguh-sungguh kembali. Oh iya ya, dalam menaklukkan kehidupan itu ada musuh yang harus kita selesaikan yang ada di dalam. Saya berdoa, mari begini, celah Mesir tidak ada lagi pada kita. Perbudakan Mesir tidak ada lagi pada kita. Kita menjadi umat yang merdeka, yang akan terus terlibat dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari dimanapun kita berada, taruh tangan di dada kita. I want pray for you all. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Karapataka sekene karapalapa. Hakarapataka sokotokora kalapa. Hamba berdoa Tuhan, lewat apa yang kami dengar hari ini, bahwa kami yakin Tuhan akan membawa kami crossover, menyeberang. Ada sesuatu baru. Sebab di Alkitab begitu penyeberangan terjadi, ada pelayanan baru. Yesus menyeberang dengan murid-muridnya. Kemudian dia ada di Gadara. Dan kemudian Dekapolis, 10 kota dimenangkan. Waktu kemudian Yosua menyeberang. Kemudian yang terjadi Yeriko ditaklukkan. Waktu Elia dan Elisa menyeberang, terjadi pengurapan double porsi. Kami tahu penyeberangan selalu akan membawa kami pada hal-hal yang besar. Hamba berdoa buat umatmu di City of Love. Kami akan menyeberang, melewati semua hal ini. Tapi tujuannya hanya satu, Tuhan dimuliakan. Dalam menyeberang ini, kami mau punya mentalitas yang kuat. Hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Ada strategi baru yang membuat kami harus terus punya respon yang benar. Dan kami mau hidup dalam ketaatan yang kuat. Hari ini firman ini termeterai di hati kami. Memerdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati umatmu dan sayangi umatmu. Mari setiap kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pak Ruben untuk pelayanannya pada hari ini. Tibalah saatnya kita membawa persembahan kita dan perpuluhan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami membawa ya Tuhan perpuluhan dan persembahan kami ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Bapa, Kau kuduskan ya Bapa, Kau sucikan ya Tuhan Yesus. Kerja Bapa, persembahan kami ya Tuhan layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa, Kau pakai ya Tuhan apa yang kami punya ya Tuhan Yesus untuk ya Tuhan pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Kau lipat kali gandakan ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, kami tahu ya Bapa, Kau Allah yang baik ya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat ya Tuhan Yesus di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memberi. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Mari siapkan diri kita untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus menyertai. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Saya mau mengingatkan hari Kamis depan tanggal 13 Mei, kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita ada ibadah melalui YouTube channel, seperti biasa jam 8 pagi, yang akan dilayani oleh gembala pembina kita, Pendeta Niko Nyotora Harjo. Nah, Bapak Ibu Saudara, malamnya kita akan juga melalui Zoom dan live streaming, kita akan ada 10 hari Pentakosta, yaitu kita mau melakukan pujian penyembahan sama-sama dan ada firman singkat setiap malamnya. Dari jam 8 malam sampai jam 9 malam, hanya 1 jam. Mari saya mau ngajak kita semua bisa menyediakan waktu melalui Zoom dan juga live streaming melalui YouTube channel City of Rock Church. Ya, selama 10 hari dari tanggal 13
sampai tanggal 22 Mei. Ya, saya harap semua bisa ikut sama-sama di 10 hari Pentakosta ini, supaya setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali. Supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapalah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukan yang merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa Kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang, kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.